Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بقي بوين بركة الله marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT. Kembali kita diberikan limpahan nikmat rahmat, hidayah, inayah, riayah, juga iman dan Islam. Sehingga dengan iman dan Islam, kesehatan kita diberikan, maka kita bisa bersama-sama bermuajahah kembali bertatap muka untuk menghadiri acara dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatan diri kita kepada Allah dengan berjamaah salat maghrib tadi telah kita laksanakan, dan kemudian duduk dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu, yang mana kemudian bersama kita saat ini juga duduk para malaikat, ya, mereka kemudian menaungi kita semuanya sampai di langit yang ketujuh, masya Allah, sebagaimana yang telah disampaikan berkali-kali oleh Rasulullah SAW, dan juga sebagaimana sering kali kami sampaikan, la yaqaudu qauman yaqurun Allah azza wa jalla illa khafat alaihimul malaikah wa ghaziyatumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah suatu kaum duduk-duduk seperti ini dalam rangka yadhkurun Allah azza wa jalla, berzikir, menyebut asma Allah, ya, mempelajari ilmu-ilmunya, kecuali bersama mereka itu ada para malaikat yang menaungi, ya, wa ghaziyatumur rahmah, dinaungi juga dengan kasih sayang, dan diturunkan kepada mereka juga apa, rasa sakinah, ketenangan dalam jiwa kita. Dan yang paling membanggakan adalah apa, Allah membanggakan kepada makhluk yang ada di sisinya terhadap orang-orang yang senantiasa mau duduk tafakur bersama seperti ini, apalagi di rumah Allah seperti ini, double-double dapatnya itu, insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia ittiba di jalan beliau hingga nanti yaumul akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana telah dijanjikan bahwa insyaallah pada malam hari ini kita akan menyampaikan materi tentang ma'rifatul Islam, mengenal sesungguhnya Islam yang telah kita peluk. Ada yang semenjak lahir sudah di Al-Ghani dan di Iqamah oleh orang tuanya, dan kemudian di Al-Ghani dan Iqamah itu ada syahadatain. Ini kalau orang non muslim itu sama dengan dibaptis, yang lebih seperti itu, dibaiat oleh orang tuanya masing-masing, walaupun tentu itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Rasul, tapi ada kalimat Rasulullah bahwasanya agar kemudian yang pertama kali didengar oleh cabang bayi ketika baru lahir adalah kalimat-kalimat thayyibah. Maka tiada kalimat yang thayyibah kecuali kemudian kalimat-kalimat yang kemudian menyeru agar manusia itu beribadah kepada Allah melalui panggilan azan tadi itu. Baik, ma'rifatul Islam, mengenal Islam. Maka kemudian kita semenjak lahir yang pertama diajarkan oleh orang tua itu apa? Sumpahnya. Yang Anda inginkan dengan ikat yang pertama kali diajarkan oleh kedua orang tua kita semenjak kita bisa mengenal apa itu Islam itu apa? Tentu adalah pandangan atau melihat orang tua melaksanakan sholat dulu, ya kan? Ritual-ritual yang kemudian ada dalam rukun Islam seperti syahadatain, ya, sholat, zakat, puasa, ya, shaum, dan haj, ya, al-haji, dan apa namanya, semua itu bisa kita saksikan dari semenjak kita bisa memayis,
membedakan antara baik dan buruk. Semenjak akal pikiran kita bisa mengingat, maka kita bisa melihat orang tua kita melaksanakan ritual-ritual tersebut. Maka kemudian kita berpikir inilah Islam, kan begitu ya. Dan kemudian kita pun menjadi ittiba. Karena kan agama itu ittiba. Ya kan? Mengikuti siapa? Rasul. Rasul pun mengikuti. Mengikuti siapa itu? Ibrahim. Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Gitu. Karena kita semuanya adalah agama yang mengikuti sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Ibrahim alaihi assalam. Kenapa kemudian Nabiullah Ibrahim bukan mengikuti apa? Nabi Adam atau Nabi Nuh? Kenapa? Karena yang pertama kali diajarkan terhadap syariat Islam secara manasiknya, bagaimana semuanya itu adalah diajarkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kemudian kita mengikuti sebagaimana Rasulullah kemudian juga mengatakan bahwa saya ini juga mengikuti millata Ibrahim hanifah, mengikuti millah Ibrahim, agama Ibrahim. Bahkan millah sendiri pun dalam bahasa Arab, ada yang ahli bahasa Arab, yang saya, bapak saya perkenalkan ya, yang pojok dua ini ahli bahasa Arab, jadi saya harus menurut saya dulu kalau ingin bertanya. Millah sendiri dalam artian tidak cuma sekedar agama, tidak cuma sekedar agama, tapi semua budaya, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan itu diturunkan dan disebut sebagai millah. Perhatikan ada kalimat apa yang mulia, gitu, teman. Ketika Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah itu, walan tarbuhan kal Yahudu, walan Nasar, hatta tabtabi'a millatahum. Apakah millata itu agama? Betul. Dalam Al-Quran disebutkan sebagai agama. Tapi perhatikan bahwa tidaklah orang Yahudi dan Nasrani itu mengajak kita semuanya mati Islam itu masuk agamanya, tidak. Tetapi cukup bagi mereka agar kita kemudian mengikuti adat istiadatnya, kebiasaan mereka, sehingga kemudian memelesetkan kita dari agama ini yang lurus. Ya kan? Ini. Maka karena itulah kemudian apa yang sedang kita laksanakan sekarang ini, ya, mulai dari jenengan pakai baju, pakai sabun, cara mandi, ya, pakai apa? Ya kan? Pakai shower, ya kan? Cara berpakaian, cara makan, cara berkumpul, berpesta, makan seperti apa, dan lain sebagainya, semuanya menggunakan apa? Millahnya Yahudi wa Nasrani, bukan millah Ibrahim, tidak. Tidak. Coba anda teliti, dari bangun tidur sampai tidur lagi nanti, kira-kira yang menggunakan seluruh syariat Islam yang mana? Bisa kita hitung. Ya. Zewu di sekolah-sekolah Islam begitu kan? Sekarang kan pakai apa? Jas dan dasi. Zewu ya. Bukan berarti salah, nggak boleh. Yang baik boleh kita ambil. Tetapi itu apa bagian dari mana? Dari budaya. Walaupun itu tidak bagian dari yang salah. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari ritual peribadatan. Apa boleh? Itu bagian dari muamalah. Itu boleh semuanya halal. Tetapi saya katakan bahwa di sini kebiasaan kita itu adalah kebiasaan yang dibawa nilainya mereka. Mulai dari bagaimana cara kita berekonomi, bertransaksi ekonomi. Sekarang ada penggiat anti riba. Saya perkenalkan beliau ini penggiat anti riba. Jadi kalau jenengan butuh sesuatu yang anti riba, monggo silakan berhubungan dengan beliau ini. Promosinya apa, nanti tolong dimasukkan kotak ongkos promosinya. Nah ini semuanya ada, Pak. Tidak ada, termasuk saya. Kenapa? Karena baru lahir kita ceplok itu. Yang kita kenal adalah budaya mereka, sehingga Islam kita itu hampir terpinggirkan, hampir tersisihkan. Maka kemudian orang-orang yang kemudian pernah mencoba jadi makrifatul Islam, mengenal Islam dengan sesungguhnya, itu dianggap sesuatu yang, ya enggak, sebagaimana Rasulullah mengatakan, innal Islam bada'a ghariba, fasayamutu ghariba, fatubal ghariba. Jadi sesungguhnya Islam itu dimulai, berawal dianggap sebagai sesuatu yang asing dan kelak kemudian akan kembali asing. Tetapi kata Rasulullah, maka berbahagialah, bergembira kalian. Maka orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang asing. Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, man ghuraba? Ya Rasulullah, apa yang kau katakan dengan ghuraba itu? Alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang senantiasa memperbaiki agamanya seperti sekarang ini, Rasulullah.
Seperti sekarang ini kita sedang memperbaiki agama kita, baik saya maupun jenengan. Sama, nggak ada bedanya. Ketika saya akan memaparkan materi ini, apakah saya hafal di luar kepala? Enggak, saya baca berbagai macam literatur, berbagai macam sumber, dan berbagai macam kitab, pertanyaan sebagainya. Kemudian apa yang saya ketahui, kemudian yang sedikit ini kita bagi di sini. Bukan berarti saya yang paling tahu, tidak. Tidak. Di ada kalanya kita pun saling berbagi. Maka itulah yang disebut talabul ilmi. Tidak ada bagian yang aku paling pintar, enggak ada, semuanya sama. Sampai-sampai siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau itu ketika punya seorang murid yang beliau lihat ahli dalam bidang tafsir, tak segan beliau duduk di dalam majelisnya muridnya sendiri, bayangkan. Duduk di dalam majelis muridnya sendiri. Kira-kira dosen ada enggak? Dosen yang duduk di muridnya habis mengajarkan filsafat, kemudian duduk dengerin pendapatnya siswa mahasiswa, jarang ya Pak ya. Nah ini enggak, Imam Syafi'i itu duduk di pojok begitu, duduk begitu sama majelisnya, muridnya ini mengetahui gurunya itu ada sedang duduk dalam majelisnya, beliau jadi grogi, gemeter. Wih, anak guru. Dia sampaikan agak sedikit berbeda, berhati-hati, takut keliru satu kalimat pun. Sampai-sampai setelah selesai, dia mendatangi gurunya dan mengatakan, ya Syekh, kenapa Anda datang? Gitu, kan? Untuk apa Anda mendatangi majelis saya ini? Oh tidak, hai muridku, dalam bab ini engkau lebih baik daripada aku. Pengakuan yang jujur dari seorang ulama besar yang dianut paling banyak di dunia. Mazhabnya paling, dianut paling banyak di dunia. Tidak segan belajar kepada muridnya sendiri. Itu adalah seorang yang talabul ilmi yang sebenarnya. Tidak ada namanya keangkuhan. Itulah makna, salah satu makna Islam itu sendiri. Ya kan? Baik, kita mulai. Bahwasanya al-Islam itu sendiri dibagi beberapa makna. Maka kita mengenal makna Islam. Makna al-Islam itu ada paling tidak yang saya belajar itu ada 5. Ya. Yang pertama adalah Islamu al-wajah, jadi menundukkan wajah. Ya. Yang kedua adalah al-istislam, artinya berserah diri. Yang ketiga adalah as-salamah, artinya suci dan bersih. Yang keempat adalah as-salam, assalamualaikum, artinya selamat, sejahtera. Dan yang kelima adalah as-silm, yang tadi saya bacakan di awal tadi ya, udhulu fi silm, artinya perdamaian. Udah pernah dengar gak ini kira-kira? Saya harus tanya lagi ini biar kamu batin. Udah pernah dengar? Islam itu artinya banyak begitu. Bahkan mungkin masih dalam para ulama masih berbeda pendapat, ada beberapa kategori, tapi saya mengambil yang cukup yang 5 ini aja sebagaimana yang telah saya pelajari sebelumnya. Maka sebagaimana kemudian dikatakan oleh Rasulullah Allah SWT di dalam surah An-Nisa ayat 125, monggo silakan yang mengawalkan surah An-Nisa ayat 125. Sudah ketemu? An-Nisa 125. An-Nisa itu surat ke? Surat ke? Empat. Sambil menghafal juga. Ada Al-Quran kalau dengan mencari Al-Quran sudah banyak. Ada yang ada Al-Quran ada itu. Kalau yang nggak Al-Quran silakan ambil sana. Baik. Sudah ketemu ya. Jadi Allah berfirman di situ, waman ahsan dinan mimman aslama wajha lillahi wa huwa muhsin wa taba millata Ibrahim khaliifa wa takhadha Allah Ibrahim khaliila. Jadi di sini dikatakan, silakan dibaca artinya yang ya. Enggak, Pak. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Ya.
Jadi waman ahsanu, siapakah yang dinan agama miman aslam wajah. Di sini dikatakan berserah diri kan. Tetapi kalimat aslam wajah, wajah itu ya ini muka kita ini, wajah kita ini ya, bahasa Arabnya, bahasa Indonesia juga wajah sama. Jadi yang menundukkan, menyerah dirikan wajahnya itu setunduk-tunduknya, enggak ada yang lain. Dan ini dianut oleh semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Semuanya kalau berserah diri itu benar-benar menundukkan wajahnya sampai yang paling rendah, ya, sejajar dengan telapak kakinya, yaitu artinya dia meletakkan wajahnya di tanah, ya, menundukkan wajahnya dalam artian itu. Bahkan ketika Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat ke 120 sekian, ketika ayatnya begini bunyi, nah, iqala lahu rabbuhu aslim qal aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya, Tuhannya siapa? Ibrahim berkata, aslim, berserah dirilah kamu. Maka kemudian Ibrahim menjawab, alaihissalam, qal aslamtu li rabbil alamin. Sungguh aku telah, kalimatnya ada kalimat fi'il madi, artinya telah, ya, aslamtu. Ya, kalau aslam itu berarti telah berserah diri li rabbil alamin. Maka itu kalimat bahwa ternyata Nabi Ibrahim agamanya apa? Islam. Nanti kita akan tahu bagiannya. Nah, ini adalah bagian bahwa ternyata menundukkan wajah, ya, bagian artinya ya, itu adalah termasuk kalimat atau makna Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua tadi berserah diri, ya. Maka sudah masuk bagian istislam tadi itu. Coba jenengan buka surah Ali Imran ayat 83. Surah ketiga, 83. Ayat 83. Samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilahi yurja'un. Jadi kata Allah, apakah agama selain agama Allah yang mereka cari, padahal seluruh semesta ini, langit maupun bumi yang semua yang dalamnya itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat kuncinya apa? Tau'an wa karhan, baik secara sukarela dengan penuh ketaatan maupun dengan terpaksa, terpaksa maupun taat maupun mau sendiri, dua-duanya dipaksa untuk kemudian berserah diri kepada Allah, tidak bisa tidak, ya. Maka tidak ada kemudian kalimat itu sebagaimanapun juga orang yang memiliki kekuasaan, memiliki mal yang banyak, kekuatan dan sebagainya itu, mereka tetap kesombong apapun seperti Fir'aun, pada akhirnya juga yurja'un, ya kan, orang-orang itu kembali dikembalikan, yurja' artinya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kan bagaimana kemudian Fir'aun mengatakan apa kepada Musa pada saat itu, ana rabbukumul a'la. Bayangkan manusia mana yang lebih sombong daripada Fir'aun. Dia mengatakan, aku ini Rabbmu yang paling tinggi. Ya, Musa mengatakan apa? Tuhanku adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Tapi Fir'aun mengatakan apa? Tidak, aku ini Rabbmu yang paling tinggi. Aku mematikan dan menghidupkan, ya kan? Begitu. Nah, ini perkataan mana yang lebih sombong daripada perkataan Fir'aun itu?
Tadi di awal tadi di awal materi ada kalimat menundukkan wajah. Ini ada bahwasanya menundukkan wajah itu juga bagian dari ajaran Islam untuk meninggalkan bahwa sesungguhnya orang yang sudah istislam itu tidak ada yang mengangkat wajahnya. Orang yang sudah istislam tidak ada yang mengangkat wajahnya. Orang-orang yang memahami Islam dengan sesungguhnya, dia tidak pernah mendongakkan wajahnya. Sebagaimana dalam surah Yasin, ya kan? Sesungguhnya apa? Di lehernya itu dibikin apa? Dongakkan gitu ya, supaya dia tidak bisa menunggu. Kenapa? Karena mereka sombong kepada Allah SWT. Sehingga orang Islam itu enggak ada yang tipikalnya itu. Ada enggak orang yang sholatnya begini? Enggak, lehernya diganjel, Pak. Lagi diganjel. Ada, tapi memang ada, Pak. Dan itu banyak. Kenapa? Bukan mereka itu kemudian bermaksud sombong, tapi tidak faham dengan makna Islam itu sendiri yang berarti ketundukan. Maka dia kemudian Allah. Dan tidak ketemu teman, mana ketemu temannya? Assalamualaikum. Kalau orang Jawa gini ya, assalamualaikum, gitu ya, ya kan? Kalau di luar Jawa nggak ada. Saya pertama kali ke kampung istri saya dulu menikah. Saya orang Jawa, orang Malang yang diajarkan apa tadi itu aslama wajah tadi, menundukkan wajah begitu ya. Datang ke sana, ketemu lewat jalan diajak keliling sama pamannya ke perkampungannya itu ke saudara. Setiap kali ketemu orang saya gini, assalamualaikum gitu. Orang sana nggak begitu, nah, gitu kan? Kaget saya. Orang Malang kalau begitu kan nantang tuh gimana kan gitu ya? Darah mudanya berdesir kan. Ternyata paman istri saya nyapa nama dia seperti itu, gitu kan? Hey, oh, ternyata budayanya beda. Mereka nggak ada namanya begini. Bukan berarti itu bagian dari agama, tapi kebiasaan. Jadi begitu dasar begini, orang dari mana ini kok mantu-mantu pakai orang Jepang ya, gitu. Wajahnya nggak ada unsur Jepangnya sama sekali kok, gini-gini terus gitu ya, aneh gitu. Nah ini alhamdulillah saya dilahirkan di Jawa, sehingga kemudian punya kalimat wajah istislam, menunjukkan wajahnya berserah diri bukan kepada orang lain, itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini bagian dari itu pun kita harus pelajari, sehingga tidak ada yang namanya orang sudah mengatakan Islam itu kemudian apa mendongakkan wajahnya ke Tuhan. Ustaz, saya mau tanya. Nah, enak, gak enak, meskipun gak ada masalah, boleh-boleh aja. Zakir Naik kan gitu, tapi ingat, Zakir Naik itu begitu hanya kepada orang non-muslim, karena kita disuruh begitu. Nah, Zakir Naik mempraktekan apa yang dikatakan Rasulullah. Rasulullah mengatakan izzah Islam harus kita tegakkan ketika bertemu dengan orang-orang non-muslim, hatta sehingga berpapasan dengan mereka di tengah jalan, dan jika mereka berpapasan dengan kamu, jangan memberi mereka jalan. Tetaplah kamu di jalurmu, kamu jangan minggir. Nah itu izahnya Islam. Sampai seperti itu. Nah ya kan? Tidak. Maka kemudian Zakir Naik, dia mengatakan kalau ditanya, what are you talking about? Apa yang mau bilang? Nah gitu. Untuk menggugurkan dan meninggikan izah Islam, menggugurkan apa namanya izahnya mereka, sehingga mereka menjadi rendah. Itu Islam. Izahnya tetap harus tinggi di atas agama yang lain, kita belajar. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi berserah diri, baik tau'an wa karhan. Yang berikutnya adalah Islam bermakna yaitu as-salam, artinya suci bersih. Mari kita sama-sama buka surat Asy-Syura, Asy-Syu'ara ayat 89. Surat 26 ya. Surat 26. Surat ke 26. Ya. 89. Ya. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya. Illa man atallah biqalbin salim. Ya. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim,
yang suci dan bersih. Kalimat itu. Coba sebelumnya dibaca Pak, nantinya Pak. Ya, sebelumnya lagi boleh. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Ya. Terus? Oh, sebelumnya itu, Pak. Sebelumnya 87 atau 87, Pak? 7 ya. Bisa itu 87. Sudah, dibaca yang sebelumnya. Apa itu, Pak? Iya, 87. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Dian? 88 ya. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. 89, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Iya. Kita perhatikan apa yang diulangkan. Allah. Bahwasanya ternyata nanti di yaumul akhir itu tidak berguna lah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat ya harta maupun anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih dan suci. Jadi di sini ada kalimat sebelumnya diawali dengan menyampaikan informasi pada ada satu hari di mana hari itu dengan hartanya enggak ada gunanya. Hartanya dengan maksudnya harta yang ditumpuk seberapa banyak itu yang jenengan kanzunkan apa di tumpuk-tumpuk itu semuanya tidak ada manfaatnya di hadapan Allah di yaumul nanti itu. Termasuk anak-anak yang banyak enggak ada manfaatnya, tidak bisa memberi manfaat kecuali atas izin Allah. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih dan suci, makna Islam. Sehingga apa yang katakan? Maka hari itu hati kita akan dihisab. Sengaja seluruh niat kita itu di dunia itu lillah atau liwairillah dan itu kepada untuk hanya untuk Allah ataukah juga diperuntukkan kepada selain Allah. Semua akan dihisab dengan niatnya. Ini bab niat. Ya kan? Bab niat. Sehingga kemudian sebagaimana sabda Rasulullah SAW di bab niat itu apa? Hadisnya bunyinya. Apa hadisnya? Tentang niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Fa man kana hijratuhu ila Allah. Innama a'malu bin niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Saya hanya ngetes, walaupun saya tadi agak lupa. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Dan hadis ini disampaikan ya di seluruh para perawi hadis menempatkan hadisnya selalu di awal kitab mereka. Kenapa? Karena semua amalan itu sangat bergantung dengan niatnya, termasuk menulis kitab itu, maka dia niatnya untuk apa? Termasuk kita duduk di sini, orang yang bicara di mic ini di sini, duduk di sini untuk apa niatnya? Untuk kemudian kita saling tawasubil hak, tawasubil sabar, atau kemudian untuk apa? Maka semua akan dihisab nanti. Sehingga kemudian Allah mengatakan biqal bin salim itu hati yang selamat, hati yang bersih, gak ada unsur-unsur selain Allah. Wahjatu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardi lilladzi fatharas samawati. Untuk zat yang fatharas samawati yang menciptakan langit dan bumi. Kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah lagi kan? Lillahi rabbil alamin. Dan itu kita ucapkan sehari berapa kali, Pak? Kalau yang menggunakan doa istiqlal itu, maka kita mengucapkan sehari minimal 5. Iya, bro. Semua rokah dihitung, Pak. Semua rokah dihitung. Tahajudnya gitu. Tahajud, ya. Iya, bro. Itu, ya. Semuanya. Ya, pakai itu, ya. Semua. Itu, kan. Luar biasa, itu. Setiap kali kita bersumpah kepada Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ini.
menusuki dan seluruh ibadahku, wa mahyaya dan hidupku seluruhnya, wa mamati dan kematianku kelak lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata. Itu kalau bin Salim, sumpah kita itu, janji kita. Nah itu nanti akan ditagih oleh Allah. Lalu kamu tadi biasanya membaca itu iftitahnya di dalam salat itu 5 kali sehari, gimana? Apa yang kamu lakukan? Kamu buka itu, kamu masih mana? Ngalap berkah, gitu? Masih nah, ngalap berkah. Kemana? Kembali kan? Ya kan? Agendanya kan gitu, agenda ngalap berkah gitu kan? Ya sudah ke wali pitu, benarnya. Kalau di Bali ada wali pitu, ada. Tempat saya itu ada wali pitu namanya. Kenapa? Nah, ada wali pitu, ada wali lima. Ada lagi yang diusulkan menjadi wali ke 10, ya enggak? Ada yang diusulkan belum diterima. Bisa kalau seperti nama, diem lah ya. Yang ahli sejarah saya akan ungkap ya. Nanti jadi ramai nanti. Balik ada wali kota, kita nih. Wali kota, banyak wali kota. Kelasnya berapa pak ya? Ini wali murid ada, dan lain sebagainya. Maka dihitung kira-kira kita waktu di dunia itu ada nggak di dalam kita itu wali yang lain selain Allah, ya kan? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, mencintai selain Allah tadi itu cintai sama dengan cinta Allah. Makanya jangan salah lho Pak ya, orang Quraisy musyrikin itu mereka cinta sama Allah. Apa buktinya? Ketika bersumpah mereka berkata, wallahi, tallahi, billahi, itu sumpah mereka. Mereka enggak pernah kemudian apa dengan asnamnya, dengan apa, dengan apa namanya itu, berhala enggak. Mereka kalau bersumpah wallahi, selalu begitu. Wallahi ya Muhammad, andai kata kamu itu adalah nabi, tentu kami tidak ada perselisihan bagi kami. Wallahi, tallahi, enggak. Jadi sumpah mereka itu Allah, tapi mereka juga mencintai berhala-berhala itu sebagaimana mereka mencintai Allah juga. Jadi sama. Sama enggak dengan agama yang lain itu yang Tuhannya dibagi-bagi juga? Ada. Mereka juga menyembah selain Allah. Mereka juga menyembah Allah. Ya, ada namanya Allah, ada namanya yang lain-lain itu. Iya enggak? Itu. Ada, mereka mencintai selain Allah. Makanya kemudian di dalam kemarin yang kita bahas masalah nanti ya kita bahas ini insyaallah akan kita bahas mengenai wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Nah ini janganlah kalian menikahi orang-orang musyrik sampai mereka kemudian beriman. Wala amadun mu'minatun khairun min musyrikatin walau akjabatkum, kan gitu. Sesungguhnya budak hitam ya yang beriman, budak warnanya hitam yang beriman, negro maksudnya itu pada saat itu lebih baik bagi kalian ketimbang orang musyrik yang memukau wajahnya terhadap kalian. Ya kan? Maka kemudian Umar pada saat itu memerintahkan kepada siapa? Hudzaifah, ya. Utsman bin Affan, siapa lagi? Abu Ubaidah dan lain sebagainya, itu menceraikan istri-istri mereka yang Yahudi dan Nasrani. Ceraikan semuanya. Ya Umar, apa kamu ingin mengklaim bahwa apa yang kami lakukan ini ya? Atas am, apakah kamu mengklaim bahwa apa yang kami lakukan ini? Lah, tidak. Tapi aku hanya takut kalian menikahi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu hanya untuk pelampiasan nafsu, dan itu menjadikan sebagai apa? Apa yang di komplek-komplek itu namanya apa? Perzinahan. Prostitusi, bahasa asingnya begitu. Prostitusi, gak mau aku. Ternyata begitu, karena kasus nanti kita bahas Al-Maidah nanti ya. Iya, di lain waktu, insyaallah. Itu sehingga kemudian dilakukanlah agar kemudian Umar Al-Faruq, dia itu adalah dikatakan oleh Rasulullah sebagai apa? Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin.
4 khulafah yang al-mahdiin. Mereka mendapatkan 7. Ini kata Rasulullah ya, bukan kata saya. Jadi 4 khulafah ini, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini al-mahdiin. Itu jenis-jenis Rasulullah. Al-mahdiin itu berarti mereka diberikan petunjuk langsung oleh Allah sepeninggal Rasulullah. Makanya mereka lurus, enggak menyimpang. Beda dengan zaman sekarang, Pak. Khalifah. Tetapi Rasulullah mengatakan bahwa setelah 4 khalifah ini tidak mengatakan khalifah, apa yang dikatakan? Mulkan raja. Raja-raja-raja, mulkan adem, mulkan jabrian, dan terakhir apa? Kembali ke khilafah ala minhajin nubuwwah. Khilafah sebagaimana zamannya kekhalifahan yang 4 itu, yang mereka murni menggunakan manhaj kenabian. Ini janji Rasulullah. Suka Lisa, tidak suka, tauan wa karhan, antum pasti akan menemui masa-masa itu. Anda bilang oh atau bu ini termasuk garis lurus ya, garis lurus atau garis keras deh. Ya Islam harus garis keras, Pak. Islam kalau garis lunak ya kayak gudir, Pak. Iya. Ya, Islam kalau garis keras gudir, diambil dilewat teplor nanti mau nempel pecah kan gitu ya. Islam harus garis keras, harus kuat, kokoh, ikat akidahnya. Ya bukan kalimatnya, kokoh akidahnya. Kalau semua sih jadi semua sih biasa-biasa ya, sih terus terus. Apa di TV biasanya ini keren? Ada tidak sense of apa lah, pokoknya sense-sense gitu ya. Ada sense apa bahasanya memanggil ya, dan lain sebagainya itu. Sehingga kemudian umat Islam itu aneh-aneh yang ada di TV itu. Ya. Ada yang umat Islam yang memayu, benar ada gitu ya. Kalau dharma kan gitu, ah jamaah, gitu ya. Ada di TV Jawa Timur ada itu. Ya ustadznya pakai. Iya. Ah, tetangganya beliau ini. Tetangga beliau ini. Senangannya orang Timur. Itu kan pakai baju, baju cewek-cewek yang pakai lipstik dan sebagainya. Masya Allah. Ini dipakai mah, dipakai mah. Itu kalau zaman Rasulullah itu diapain gitu ya? Itu salah satu hukumnya dijatuhkan dari tempat yang tinggi, dirajam dan seperti itu, dirajam, nggak bisa sembuh dirajam, diperingatkan nggak bisa disembuh. Kenapa? Nular, nular, jangan dekat-dekat. Mas Dhani saya masih ingat ya, jangan dekat-dekat orang seperti itu, jauh-jauh. Ini kan yang tua memberikan kepada yang muda biar nggak dekat-dekat, nanti ketularan. Kenapa? Tetangga saya di Bali, kakak adik ketularan, nggak ada sama sekali mereka datang ke Bali dalam kondisi laki-laki perkasa. Laki-laki perkasa, kerja di orang bule, kakaknya di luar, dia datang beberapa saat kemudian sering bawa tamu, lama-lama kok jadi alay gitu. Alay, melambai alay gitu. Kemudian datanglah berikutnya adiknya nyusul ke situ, kakaknya sudah sukses, adiknya nyusul, sama gagah perkasa dan lain sebagainya. Begitu kumpul sama kakaknya, lama-lama jadi kerjaan, dikasih pekerjaan sama kakaknya di tempat perusahaan temannya. Beberapa lama kemudian juga alay, menular, hati-hati, ini anak-anaknya LGBT sangat berbahaya ya. Oleh karena itu jangan coba-coba, jangan coba-coba bergaul ya. Kalau potong rambut, kepotong yang itu aja, apa, maduratma itu Pak, cuma cukur madura itu, jangan yang salon ya. Misalnya apa, maaf yang punya salon ibu ya, maksudnya. Nah, kan cuci rambut keribat dan sebagainya, gitu ya, harus luas dan ada apa namanya asas dan sebagainya, bahaya itu. Ala-ala semua itu, ya. Ketemu Pak Edi kemudian seneng dia. Baik, apa ibu dimulakan Allah? Sudah habis waktunya, Pak ya. Baik, kita baru sampai kepada makna Islam dan baru sampai dengan suci bersih. Insya Allah masih ada dua lagi yang kita bahas, tapi masih panjang. Tentang ini tentu ada beberapa waktu berikutnya, mudah-mudahan jika Allah berkehendak kita bisa ditemukan dan kembali kita bisa menjelaskan apa yang sedang kita bahas ini. Al-Afungkum, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.